Pasangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Sumut, Bobby Nasution Surya, konvoi kendaraan motor listrik menuju kantor KPU Sumut, dilepas dari rumah pemenangan Bobby Surya, di Jalan Balai Kota Medan, Rabu siang. Pasangan bacalon gubernur dan bacalon wakil gubernur Sumut, Bobby Surya pun menuju kantor KPU Sumut, berkendara dengan sepeda motor listrik, keduanya menempuh jarak 5 km dan dikawal oleh ribuan relawan dan partai pengusung. Bobby yang mengendarai motor listrik berwarna biru turut membonceng Kahiyang serta Surya juga membawa istrinya untuk mendaftar ke KPU Bacabut Sumut. Bobby Nasution mengaku pengantaran dirinya sangat di luar ekspektasinya. Bobby berterima kasih atas sambutan positif dari partai pengusung dan relawan. Bobby juga memastikan jika dirinya dengan Surya hadir untuk seluruh masyarakat Sumatera Utara dan siap melangkah untuk Sumatera Utara ke depan. Dari Medan, Sumatera Utara, tim Jurnal TV memberitakan.